Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat. Okey, hari ni Yasin nak buat slot kedua hampa komen ni senyawa. So, kita straight to the point tu lah. So, basically kalau siapa komen pasal digital marketing, Facebook ads dan apa-apa berkenaan marketing ke macam mana, insyaAllah saya cuba jawab kalau saya sempat lah. So, hampa komen lah kat video yang had banyak view tu. Video apa had? RM3 tu, alright. So, kita baca yang soalan yang pertama, iaitu daripada Puan Mariatul Qabtiyah Bahrudin. Okay, salam bang, nak tanya untuk bisnes takaful pun sesuai ke nak buat cara ni? Okay, true story, apa-apa bisnes pun boleh buat dengan FB ads. Sebenarnya video saya share ni adalah salah satu cara untuk buat ads, tapi apa-apa jenis bisnes pun sebenarnya boleh buat menggunakan Facebook ads. Cuma yang penting adalah kita kenal pasti audience kita siapa, konten kita apa. So audience ni basically setting umur lelaki perempuan, suka apa, detail targeting tu apa semua benda tu. Yang tu, yang content adalah sama ada nak buat video ke, nak buat poster yang macam mana ke, itu. So dua benda ni memang peranan penting untuk mana-mana bisnes kita nak buat. So tak ada masalah, bisnes apa pun, bisnes apa pun boleh buat menggunakan Facebook ads. Terima kasih kerana bertanya, Puan Mariatul. Okay, so soalan yang kedua, kita Encik Saddam. Daripada Encik Saddam 20, nama dia. Okey. Salam cik. Sekarang ni saya tengok nak buat untuk lifetime paling kurang RM15. Tak boleh ke RM5? Okey, lifetime, kalau hangpa tengok balik video yang si share pasal lifetime. Lifetime sebenarnya dia bukan tak boleh kurang RM5, dia boleh, tapi kalau RM5 sehari, mungkin Tuan Saddam set 3 hari. Tarikh dia 3 hari. Kalau 3 hari, sehari at least RM5. So boleh je nak buat lifetime RM5 boleh, tapi satu hari sajalah. Tak boleh lifetime selama-lamanya. Faham tak? Lifetime konsep dia kita set, aku ada RM15, aku nak spend 3 hari. So RM15 bagi RM5, RM5, RM5. Itu cara lifetime. Dia bukan aku nak RM5 untuk berapa banyak, tak boleh. Itu kalau daily boleh, RM5 untuk selama-lamanya pun boleh. Itu cara dia. So semoga menjawab persoalan Tuan Saddam 20. Dan soalan yang terakhir, yang paling panjang soalan ni, nama dia laki kot, Fa Kamurudin. Bayaran tu apa beza dia? Kalau macam hari ni RM4.3 So apa beza kalau kita letak bajet RM4.3 dengan bajet RM15? Sebenarnya upah RM4.3 ni stand untuk upah daily atau upah rich atau perish? Kurang faham tertanya-tanya kenapa by default dia dah RM15. Ada beza ke kalau ambil lowest budget dan default budget? Lepas tu satu lagi, soalan kedua, part interest, kalau kita letak banyak contoh seperti Aizah Osman, Sifuibet, Page Admin, apa beza kalau kita letak banyak dengan letak sikit dari segi budget? Ke ada lagi banyak interest lagi yang kena spend? Mohon jawapan daripada Tuan. Oi, dua soalan. Apa beza budget RM15 dengan RM4.3 sekarang tu, yang latest lah. Tak selesai sin. So RM15, kalau lagi tinggi bajet, lagi tinggi capaian, lagi banyak capaian dia. Contoh sehari, kalau dengan bajet RM4, dia boleh capai 100 orang. Contoh RM4, 400 orang. Kalau RM15, mungkin 1,500. Itu dia punya paling senang lah. Sebab Yasin tak seleksi, dia kena buat Yasin perasan lah. Sepanjang Yasin buat RM1 boleh capai 100 orang. Capai ya, dia bukan setiap macam mana, RM1 sehari upah dia boleh reach 100. Itu apa yang saya perasan lah. Tapi tak tahu, kalau dia ikut bergantung dengan konten juga sebenarnya. Cuma ni apa yang saya perasan dia roughly lah, kalau RM1 boleh sampai 100. So soalan kedua, interest. Okay, macam mana kalau letak interest banyak, adakah dia mempengaruhi dari segi bajet ke apa? Okay, macam ni lah. Interest, kalau kita letak banyak, contohnya tapi letak banyak yang satu segmen, contohnya Sifu ABS, Aizah Osman, Najib Asroh, kalau ada lah, siapa lagi, Ifran Khairi, siapa lagi yang digital marketing yang baru-baru, kita letak dalam satu niche, tak apa. Sebab mereka still niche yang sama, dia okey kalau kita buat ads nak letak satu niche yang sama tapi banyak. Dia jadi yang tak okey kalau kita letak Sifu ABS, loan kereta mudah, lepas tu barang perabot rumah, tak kena mengena langsung. So interest itu bergabung-gabung. Ads kita nak cerita pasal digital marketing. So yang loan kereta mudah dengan barang perabot tu apa hal? So kat situ dia punya beza dia. Kalau nak interest banyak boleh, tapi ni ada tapi. Pengalaman Yasin, kita buat FBS sebab
first memang Aisin, nak sangat-sangat hampa buat split test. Test dulu. Split test tu adalah test dulu. Test modal paling rendah kali RM5 ataupun RM4 something tu. Han test paling rendah dulu satu hari dengan satu interest. Ataupun nak banyak-banyak RM5. Sebab kadang-kadang kalau best practice adalah satu interest satu spend. Ha, tapi memang modal banyak ah, memang sakit lah. Dan dia main long game, memang game yang panjang sangat. Bukan kita main nak buat X hari ni esok untung. Ha, dia kadang-kadang ada orang kata buat X hari ni minggu depan pun untung. So kena mindset tu kena clear lah. Ha, so dah 6 minit dah. Saya rasa video ni dah panjang dan hopefully menjawab persoalan Encik Fa Kamarudin. Alright. So terima kasih kepada siapa yang tanya soalan dan komen dalam video yang RM3 ni. So kalau siapa yang nak tanya soalan, nak Yasin jawab soalan pada dalam video, apa boleh komen kat video ni. Dan insyaAllah kalau Yasin nice, Yasin jawab. So ini adalah episod kedua dalam Hampa Komen, Yasin jawab. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah.